Prosesi ijab kabul Denny Caknan dan Bella Bonita berlangsung di The Sun Hotel Madiun pada Jumat malam 7 Juli 2023. Saksi dalam prosesi sakral itu adalah pelawak kondang Kirun dan Marwoto. Adapun yang menjadi mahar, perhiasan seberat 12 gram yang Denny beli di Tanah Suci serta uang senilai 12 ribu rial atau sekitar 48 juta rupiah. Dalam konferensi persnya, Denny Caknan didampingi sang istri mengaku lega setelah melalui prosesi sakral ijab kabul. Ia pun meminta doa restu serta dukungan kepada masyarakat luas. Tak butuh waktu lama bagi pria kelahiran Ngawi itu mempersunting Bella. Terima kasih antusiasnya para wartawan luar biasa. Ini dia adalah hari kebahagiaan saya. Minta doa restu dan dukungannya terhadap kami yang sedang berbahagia malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apa yang membuat Mas Denny Caknan ini menjatuhkan dan mengatakan pilihan ke Mbak Bella, Mas? Itu yang saya, yang tahu saya. Ya jelas, ya memang cinta, senang karena memang keren lagi foto single biasanya. Terus dipertemukan dan akhirnya cocok dan alhamdulillah tahu saya sesuai menurut saya jadi sekarang maju tabrak. Ya, kenapa dijatuhkan Mas Denny? Ya, ternyata dari semua perilaku, sifat, cocok. Ya, ya nyambung, kita komunikasi, alhamdulillah nyambung. Itu tadi, kalau nggak sayang, kalau lana maka nggak sayang. Iya, guys. Persepsi kita disembunyikan apa? Dapat 10 Agustus. Di mana maksudnya? Ngunduh mantu, bukan persepsi ya. Ngunduh mantunya di Ngawi tetap di Ngawi. Sementara itu, prosesi ngunduh mantu baru akan dilangsungkan di kota kelahiran Denny di Ngawi pada 18 Agustus mendatang. Hanya saja untuk lokasinya masih dirahasiakan. Kriswanto, JTV, Madiun.